Halo Ki, selamat siang. Saiki wis jam piro iki mau tak delok? Jam piro sih ya sik delok jame? Biasane aku wis bubuk siang iki, guys. Hari iki aku bubuk siang. Ku. Saiki wis jam 1 kurang 10 menit. Awan. Biasanya aku ya ini wis turu awan, guys. Iki gara-gara mau isuk dikongkon majikan ngupasi urang, lah wong kene kan jelimet ngono kae ngresiki urang, guys. Dadi pekerjaanku terbengkalai kurung rampung, terpaksa beduk-beduk kaya ngene iki aku nembe maem barang, nembe maem apa jenenge? Mie, gawe mie. Nah, saiki aku arep ngresiki dhuwur soalnya iki jatahe aku apa ngresiki lantai dhuwur, guys. Lah pamane hari sesok hari Sabtu karo Minggu tuangan gowo nih aku ya, ben tak kempet tanune cikrae lah pamane hari Sabtu Minggu aku gak suara resik-resik dhuwur, guys, soalnya ketutupan nganu sapu, soalnya lah hari Sabtu Minggu sik, guys, kemarin disek. Soalnya kalau hari Sabtu Minggu Koko karo Cece di rumah, jadi aku nggak iso ngresiki kamar-kamarnya juga, guys. Jadi iki hari Jumat tanggal piro iki? Saiki tanggal piro tok, guys? Aku kok lali tanggal. Pokoknya hari Jumat iki, guys. Tanggal 27 ya koyone ya. 27 atau 28, guys. Tanggalannya lali tak suwek, guys. Nah, kali ini aku langsung arep ngumpul, guys. Kebetulan Mbah Babu. Jadi aku arep mendhuwur, tak ngunci lawang dhisik wedine nek wong mlebu. Ngunci lawang sik. Mbah turu aman. Dan aku arep langsung mendhuwur. Iki alat-alatku, pel-pelan, nggawa plastik sampah. Iki cikrae tak kene ngisor kene wae lah. Angel go ndhuwur. Iki aku arep mendhuwur nggawa sapu karo pel-pelan, guys. Alat tempur. Jadi langsung apa jenenge mendhuwur, aduh mumpung angkong tidur mau iso ada resik-resik diteri urang, dadi ya tak tunda sik tak jumo apa jenenge nggih nyikati kamar mandi dhuwur, soalnya kamar mandi dhuwur nggih enek sikat kok ngene. Jadi aku sik lantai loro, guys. Saiki arep munggah nang lantai telu. Duh, bikin gawa nih sabu nih. Kuh, saiki aku harap munggah nih lantai telu, guys. Jadi aku gak resik seminggu sekali. Duh. Ini aku harap jomo banyu nge pelan. Munggah meneh wi lantai sembahyangan, guys. Duh, hambakannya ngos-ngosan. Jadi aku harap jomo apa jenis banyu di ngepel, guys. Ini kamar mandi nih. Ini kamar mandi lantai telu, lantai kamare Koko kalau kamare Cece lantai loro, guys. Kiwaya wong turu malah resik. Kita duduk banyu, guys. Ini mau waduk, gelap keringet, soal hari ini puas sih. Kayak aku orangnya gampang kemeringet. Jadi mau waduk, gelap keringet, guys. Ini gak kain boleh pelon. Masih ini sih seminggu pisan, guys. Soalnya lalu minggu pisan cepet kotor. Wes, aku harus lantai sembahyangan nyapu. Soalnya paling dhuwur kuwi lantai sembahyangan. Sampune tak kempit meneh, guys. Ya. Kita ke lantai atas, guys. Duh, rekosone ini lho, guys. Tadi tekaro iki enakin terima gaji ya. Agak kena disek. Nah, tapi aku wis teko nang lantai paling dhuwur, guys. Jadi ini lantai sembahyangan tuh. Nek lantai sembahyangan kan. Oh, nek tempat sembahyangan.
dan ning jopo ada iso ndelok pemandangan jopo, guys. Jadi aku enggak usah banyak cincong bintang rampung. Aku mau beresin, mau nyapu gendang ben iso istirahat, guys. Oke, guys, tuh sampai kemringet ya, bisa. Panas banget. Jadi lantai dur sembahyangan kula mau karo ruangan iki, kamar iki wis tak pel, tak sapu. Saiki jatahe mosek wis ini. Aduh. Jadi aku harus mosek wis ini dulu, guys. Maklum kalau Cece sama aku kuwi enggak pernah ngersihi soalnya sibuk kerja. Jadi nek aku ya aku sing ngersihi, guys. Jadi karo ngersihi wis ini sih, guys. Guys, udah pemberingatan nih guys, pokoknya goblos. Jadi apa jenisnya? WC ini wis resi, saya tinggal lanjut nang lantai bawah. Iki sik nang tanggane. Sik ngepel, guys. Aku kok enggak ngepel-pelan nak pas tanggane, soe angel banget ngepel-pelan kae lak pas tangga. Jadi aku ngepel nggih, ini iki, guys. Kalau tangga tak perlu alatnya nih, guys. Jangan puas tenang, guys. Gobios. Lanjut, guys. Jadi kita sekarang lantai luru, guys. Kayak semangat tenang. Kintang rampung, kintang istirahat. Aku nang lantai dulu, guys. Udah ngepel lagi, sih. Pelan-pelan, tangga ini dur. Jadi aku sekarang ngepel tangga ini kayak gini, sih. Soalnya rumah rampung. Tidak bagian kayak ini, tapi ini lagi, guys. Wah, mas-masan juga, guys. Lanjut nih tangganya. Oke, guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi aku ngresiki lantai atas e nembe beres, ku peralatanku kurang tak resiki. Jadi iki aku ngresiki alat-alat e sik. Aku sampai sak plastik. Nah, tak
gawe nang dapur nih sik, cetek gedang. Jadi iki kemringet, guys. Kemringet banget kok sampai gotos-gotos. Kebetulan mbahku juga sik panggah turu. Sik panggah molor. Ngangkat pel-pelan nih sik. Bariki arep adus, guys. Karena sumuk banget, gerah banget. Jadi alhamdulillah wis rampung. Kok klambi ki gobios sampean jeruan-jeruan barang gobios. Oke, guys. Jadi aku ngringkes iki gini sih, buang-buang banyune, bungkusi sampai. Wah, gak kuat panas. Oke, jadi ngono wae. Terima kasih sing wis ngikuti aku beres-beres dhuwur. Pokoknya tetap semangat, ciayo. Apapun pekerjaannya, sementing halal, terus jalani demi birunya NT. Waduh. Oke, guys. Aku arep adus terus leren. Wis maem siang, tinggal turu kak saiki wis jam 2. Aku mau ngersiki mulai jam 7 jadi sejam aku ngersiki nang 2, guys. Oke, jadi ngono wae. Aku arep adus, guys, panas banget. Oke, bye-bye. Ojo bosan-bosan buat nonton video aku ya, guys. Like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.